Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbana syrah sudurana yasir lana umurana faqihna fi dinina waj'alna minal muttaqin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها كبارها وصغارها رجالها ونساءها شبابها وبناتها أرضها وسماءها فاحفظها يا ربنا من كل سوء اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين احفظ اللهم المرابطين مجاهدين وثبتهم وثبت أقدامهم وانصرنا وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Pada malam yang mulia ini kita bersama-sama boleh mengadakan majlis ini. Ialah majlis kita sama-sama akan ambil kenali tentang hal saudara kita di Palestin, Al-Ardul Mubarakah, bumi yang berkat, yang mana sebagai kita tunai innamal mu'minuna ikhwah, adalah seorang mukmin itu adalah bersaudara. Dan juga hadis Nabi yang sebenar kata malam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum, siapa tidak ambil peduli tentang hal saudara dia muslim, dia temukan daripada kalangan mereka, kalangan muslimin. Dan juga al muslim akhul muslim la yazlimu, muslim itu adalah saudara muslim, ia tidak menzalimnya, wala yakhdhuluhu, ia tidak meninggalnya seorang diri, dan juga ia tidak hinanya, wala yahqiruhu. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukmin lil mukmini kal bunyani, orang mukmin sama orang mukmin adalah seperti binaan, yang mana apabila bersatu khokmah, orang panggil kata bunyanuhu bina area, dan kukuh dan lebih gagah. Dasar, di atas dasar yang demikian, kita sebagai umat Islam, dan kita mengaku bahawasanya saudara kita di Palestin dan di mana-mana tempat yang mengucap la ilaha illallah adalah seperjuangan dengan kita, dan dia dan mereka adalah saudara kita, wajib kita nusrah mereka. Habis-habis tak boleh nak nusrah, pertolongan apa-apa pun ada cara yang Allah SWT beri kepada kita untuk kita beri pertolongan kepada mereka. Kalau tidak dengan amwal, dengan harta, dan anfus, dengan jiwa, di sana tu ada dengan doa insyaAllah Taala sebagai jauh tempat kita saat ini, dan tidak dibuka jalan untuk beri pertolongan kepada mereka, maka dengan doa itu adalah senjata kita yang utama bagi kita duduk jauh ni. Maka Palestin ni boleh jadi dengan lama duduk berlaku ni, 2 bulan lebih ni kita berkenar dua kali dah kata Palestin lagu mana. Jadi orang hadu sikit tengok berita ataupun dengar berita, tapi berita tu kena orang panggil kata kena pilih lah. Berita saat ni, berita dalam dunia saat ni semuanya orang panggil kata ghalibnya, kebanyakannya semuanya kena blok. Berita tu kena blok. Kerana sosial media, berita-berita dalam dunia ataupun barisak-barisak berita ni, hak dah masuk tak kira lah, berita melalui TV ke, melalui internet ke, banyak ke kena blok, kena kontrol.
Ya, orang lain nanti duk beri maklumat dan duk beri komen. Kalaulah lah, nampak tu berita tu sokong Palestin, maka dia katuk. Ya, dia katuk. Aduh. Sehingga dalam Facebook kita duk pakai, banyak kamu kita duk pakai Facebook. Aduh. Kalaulah ditulis cara nama Israel ataupun aku sokong Palestin, aku benci kepada Israel dengan nama betul-betul, orang panggil kata alat otomatik dia boleh baca nama tu saat ni, maka dia blok Facebook kita. Dia blok Facebook kita, tahu masuk saat ni. Ayat kata semua kita saat ni ni dia blok. Sebab tu berita saat ni ni banyaklah kita dengar. Berita yang teruk sekali ini ialah berita yang nak menghancurkan jiwa orang Islam. Oh, tak ada apa dah. Israel Palestin habis dah. Gaza habis dah. Israel masuk duk dalih habis dah. Allah ni tu kata kebah Israel penuh dah. Kalau Israel duk main sika, duk gati sika rata dah. Tu kalau kira berita hak mereka. Jadi kita nak berita hak sebenar. Lagu mana benda duk berlaku dalam Palestin sekarang Allah ni. Dan kita nak tahu sebab gapo ke Israel saat ni tu, Yahudi tu kacau sangat nak kepada Palestin. Kenapa tak si bombing lain tu kacau nak situ ya? Sampai ke jong hamak orang Palestin tu baik daripada Palestin semenjak berapa? 75 tahun, 76 tahun. Nah, duk kacau hamak sikit demi sikit sampai ke tahun 1948. 1948 tu habis Palestin tu milik dijajah oleh Israel 100%. Dah 100%. Tapi dalam dia hak ada dia jajah saat itu ada oleh dalam negara Palestin tu cangwaklah. Dah wilayah ni tu orang Islam duk ada lagi duk kat celah tu tu. Tapi duk jauh sekali dengan orang Israel lah. Kuasa semuanya duk di Israel kerana kuasa Israel boleh milik senjata. Tapi orang Arab Palestin tak boleh pegang senjata. Situ jadi kuat dia jadi megahnya. Jadi dulunya boleh duduk sekali, duduk campur. Dan setelah mana dia jajah. Tapi belum pada dia nak jajah, kau dia lari mula-mula masuk tu. Oh, dia duduk makan orang Israel, orang Palestin duduk jamung kuat dia nya. Dia jamung kuat dia lagi, wikati tidur lagi, anak koci, apa ni, kata kopi, anak koci pintu rumah lagi, with dia. Lama-lama, nah, ya tukar, bukan itu tukar anak koci, tak ya tukar ibu koci. Nah, ya tukar ibu koci yang dia Palestin nak masuk dalih. Dia yang boleh masuk dalam rumah tu. Tu nak ayat terjahat kok dia nya. Siapa ke? Peperangan yang duk berlaku berapa kali berlaku daripada intifadah pegang dengan batu. Siapa ke? Yang pertama, yang kedua, semuanya mula dengan batu belaka. Tak ada boleh mula dengan senjata daklah. Kerana apa? Kerana senjata tidak boleh nak milik mengikut perjanjian yang diletakkan oleh orang panggil satu perjanjian nama dia Wa'd Balfour. Balfour ni presiden Israel, ketua Israel. Maka dia angkrik. Dia buat perjanjian hak ni dia orang panggil kata wi kepada Israel kuasa dan tarik kuasa daripada orang Palestin. Mana kata bombing Palestin itu duduk di bawah jajah angkrik British. Kemudian ya wui kepada Israel. Ni saya ayat cara reka-reka dah. Ya wui kepada Israel. Israel pun boleh telah mana dia wui itu Europe dalam itu orang Israel duduk dalam dunia semua ni orang Yahudi duduk dalam dunia ni pakat beralih hijrah. Mari duduk di Palestin. Mari dalam keadaan paling sesak sekali kerana orang Yuruk tu tak say kepada mereka. Kerana mereka saat ini, Allah, paling jahat sekali fikiran mereka. Sebab kita dengar mayang ngorik saat ini. Wa ilqala Musa liqawmihi inna Allah ya'murukum antazbahu baqarah. Buku semulih lembu tu. Buku semulih lembu dalam surah Baqarah saat ini tu. Sukterik dan ayat kata jahatnya Bani Israel. Dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh sembelih lembu. Ya hai kaumku, Allah Subhanahu wa taala suruh sembelih lembu. Cari lembu mana ni? Bagi pak kalau kita sembelih lembu pecah rahsia ni kata kita bunuh ni. Ya pun tak apa. Kita hanya Musa, lembu sigap apa
Warna apa ilmu? Nabi Musa pun tanya tu, Tuhan royak tu warna kuning. Kuning tua. Menarik mata. Boyo gi cari pak. Kalau kita semelas ya, pecah rahsia kita. Kita tanya pula ilmu ni pasal tak kemah lagi weh. Tanya pula, tubik lembu kata lembu tu darah, lembu tu tak ada wak hijau gapo. Maka mencari boleh. Maka gi cari boleh pak. Boleh harga banyak, harga mahal, kena beli jugalah kuat dia. Tapi nak lari daripada hukum Allah, ya tipu Allah SWT saat ini, tak lepas. Suk-suk kena beli, buat lembu dah kena sembelih juga. Itu nak ayat kata, makar dia, tipu daya Yahudi saat itu, bijak benar. Kalau kita tengok dia dengan Bani Israel dengan Musa ketika lepas pada dia tu selamat daripada Musa, selamat daripada Fir'aun, lakuh laut. Bawa sudah lakuh laut, saya balik sana, pak duk sutar ya. Munduk sutar deh, aku nak pergi jumpa Tuhan. Nabi Musa pun pergi jumpa Tuhan ke apa? Limi qati Rabbina. Pergi jumpa berapa? 40 hari. Hari kelip tengok kuat semua lembu. Bawa tengok semua lembu saat ni. Ya. Allahu Akbar. Nak rakyat kata, hati kuat itu kerah. Ikut orang syurga apa? Kalau tak ada ketua, pakai dia turut diri. Ini orang Yahudi. Nabi Musa bawa orang Yahudi pergi ambil pembesar-pembesar Yahudi, orang yang cidik kali daripada Yahudi pergi jumpa Tuhan. Nabi bawa pergi, Nabi Musa bawa pergi. Gipak tu kuat yang minta nak tengok Tuhan. Bawa tengok Tuhan pak, Tuhan kata mu tak ada tengok aku. Unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Mu tengok ada bukit tu, kalau lah bukit tu tetap situ tu mu nampak aku. Ya tak buah hati dak. Arinallaha jahratan. Tak buat hati nak Nabi Musa atau Allah SWT tunjuk kuasa saja. Nak tengok mu Tuhan dengan mata sendiri. Situ Allah SWT fa akhadhathumus sa'iqah. Allah SWT mati mereka. Mati kerantung situ Nabi Musa nak kelik lah. Bawa nak kelik saat ini Nabi Musa kata, ya Allah, kalau ku kelik dengan tak ada demon ni. Kalau tak ada demon ni orang bijak sekali dah daripada Bani Israel saat ini. Mereka tu kau tengok lagi. Kau tengok lagi. Allah SWT hidup semula pula mereka tu hatta kelik kali dengan Nabi Musa. Kerana bimbang takut ke apa? Takut kuat Bani Israel saat ni ni. Takut kuat Bani Israel. Takut kuat Bani Israel hak duk bawah saat ni tu, hak tak ada gi saat ni tu kata, mana Nabi Musa gi bunuh kena kuat ulama ku orang aling-aling ku. Di situ Allah SWT berhidup semula mereka. Hadalah hakak ada air klik tengok duk sembah lembu. Ini nak ayat terberat kuat dia. Di situlah Bani Israel itu mula sesak dalam. Allah SWT wibalasa di atas mereka. Sesak daripada pasir 40 tahun. Tahu nak pergi mana kuat dia. 40 tahun. 40 tahun lepas 40 tahun tu Allah SWT. Hatta Nabi pula. Boleh hidup di Palestin. Masa Nabi Sulaiman. Boleh menghidupkan haikal Nabi Sulaiman kuat dia duduk situ. Tapi dari hakak ada hidup semula saat ni tu tak jadi. 40 tahun tu saya ajar ni. Kelik sebuah tulah juga. Ni nak ayat tak orang Israel. Orang Israel. Sinilah saya nak ayat kata. Bos apa ke learning tu. Dia nak tipu orang tu biasa. Lalu Nabi lagi dia tipu. Nabi lagi dia bunuh. Orang learning biasa. Sebab itulah dia usaha dalam dunia saat ni tu. Siapa ke dia boleh buat segala-gala cara. Nak dia boleh hidup seni. Orang Israel. Kita kena ingat deh, one man, one poor, one budak, one dick. Kita tak ada share, kita maaf deh. Apa ni? Hari mak, hari ibu, hari budak tu, orang Israel, orang Yahudi letak. Kerana apa? Kerana dia letak saat ini, kerana kuat dia duduk dalam keadaan paling susah sekali. Apabila dia letak lah tu, muka kuat dia boleh masuk duduk khajai Jerman, khajai Angkrik, khajai apa ni, Itali, khajai sama ni. Dia letak hari tu saat ni, nak pergi apa? Nak pergi mak, pak, mak dengan anak tu boleh jumpa. Nak pergi boleh jumpa. Kerana apa? Kerana dia nak pergi orang tu bakat siya belah kepada dia. Kerana dia tu tak ada tempat duduk. Kau dia duduk dalam Europe dulu. Lepas pada Hitler bakar kuat dia tu teruk lagi. Kuat dia duduk. Dan lepas Hitler bakar tu kuat dia duduk tu teruk lagi. Sebab itulah dia buat adegan ni saat ni. Terutamanya dia mutufu lah. Hari budak saat ni. Dia tu. Dia buat adegan saat ni tu.
Saya tak ingat tahun berapa, tapi buat dia lah buat. Maka apa ni buah hari tu saat ini dia minta lah kepada hak buat duk dalam duk, buat duk kurung, hak tak boleh nak jumpa kerana teka tu teh Hitler suruh nampak orang Yahudi, suruh bunuh lalu dah. Maka buat hari tu saat ini ada jalan bagi kuat dia betul boleh boleh jumpa dengan anak-anak kuat dia. Situ tu nak ayat terkuat dia tu pandai cari cara nak reaksi yang belah kepada dia. Dengan rupa Hitler buat kepada dia lah ni, dah dulu dia buat kepada ahli Gaza. Dan first thing, Hitler tu buat dia buat mereka tu paling teruk sekali, gali lubang kambuh hidup-hidup. Hitler buat kepada orang Yahudi kerana Hitler yang pecah rahsia kata orang Yahudi ni nak pati buat dia, nak khianat dia. Bahkan setengah pendapat kata Hitler ni duduk dalam grup Yahudi dah. Setelah mana Hitler boleh pergi KJL, dia minta KJL. Situlah Hitler kutip bunuh buat dia saat ni dah. Tu setengah pendapat we lagu tu. Jadi, nak ayat kata kuat dia tu nak klik pergi duduk kepada Palestin saat ni tu dengan perjanjian dia ambil daripada kitab Taurat dia. Ya, daripada kitab Taurat dia. Lepas tu dalam kitab Taurat dia, kalau nak kira hakikat sebenarnya, dalam kitab Taurat dia, kitab Yahudi saat ini, tidak ada suruh buat negara. Suruh klik kepada bumi Palestin. Dan dalam kitab Taurat dia tak ada. Maka setelah mana orang Europe, hari ini maklumat ni dah. Setelah mana orang Europe nak hamak kuat dia tubik daripada Europe saat ni, dia buat satu kelompok kuat dia ni, nama kuat Zionis. Suhyun. Satu puak daripada Yahudi. Ni Yahudi Taurat. Lepas tu dia buat satu puak tu buat puak Zionis. Puak Zionis ni lah dia pergi kerja air sekarang lah ni. Zionis ni lah diubah dalam kitab Taurat saat ni. Kira kata kita tu kena klik kepada bombing kita hak asal ialah Palestin. Tu Zionis ini kerana kuat Yuruk saat ini nak buat lagu mana nak kuat ulama Taurat saat ini. Ulama Yahudi saat ini tu percaya kata kita kena klik kerana ulama dia tak sih. Siapakah hari ini ulama tu tak ada lagi tak sih kepada Zionis. Dia kata KJL Palestin lawan tu KJL yang jahat, yang zalim. Dia bukan Yahudi, dia bukan ambil daripada dalil Taurat dah. Bahkan dia tak ambil dalil politik yang dia buat sendiri. Sebab tu kuat dia dah belagak sekali dengan orang dia dah belagak dalam Amerika no? Dan nanti seringnya KJL Israel kepada Palestin sekarang lah ni. Patut pada asal pun orang Yahudi tak ada berkahli di Palestin. Semuanya yang asal orang Kanaan, orang Arab duduk dalam Palestin. Kau yang tak ada daripada asal dulu ni. Kau yang duduk mengaku kata, kerakor istana Nabi Sulaiman. Kerakor tu, kau yang tu tak ada duduk situ ni. Hanya dia duduk sesat daripada pasir. Daripada pasir di Sina. Kemudian Allah SWT hatta Yusha' bin Nun, Nabi Yusha' bin Nun ambil kuat dia dalam sesak saat ini, buat gitak di Palestin. Orang panggil kata gitak di Palestin, buat gi dia gitak di Palestin. Mana tahu dia bukan asal orang situ lah. Dia letak dia saat ini, siapa ke masa Bahtan Nasar. Siapa ke masa Bahtan Nasar saat ini, seorang raja Amalik. Orang panggil itu raja orang, apa ni, kaum tubuh-tubuh besar. Mereka ni lah pergi bunuh kuat Yahudi semulanya dan peracurkan haikal istana apa ni kerakor istana Nabi Sulaiman. Situlah hancur lebur kuat dia dok pergi dengan haikal tu. Siapa tu hari ni dia kata Baitul Maqdis tu dok di atas istana Nabi Sulaiman, maka kita wajib kena putus hok ni, kita kena naik kena akak istana Nabi Sulaiman. Hok ni hok yo duk kacau sekarang lah ni. Jadi hok ni, dia duk kacau hok ni, siapa ke dia duk akik-akik sekali kira learning tu dah. Lek bawah Baitul Maqdis. Lek bawah Baitul Maqdis saat ni, dia pergi buat tapak siap dah lek bawah patak sejik tu. Dia buat gua duk patak bawah sejik saat ni, dia lukis siap dah dengan haikal dia saat ni. Kerakor hok rumah Nabi Sulaiman saat ni tu, dia buat siap dah. Duk patak tu. Dah duduk di bawah bombing, duduk bawah pagar Baitul Maqdis tu. Baitul Maqdis saat ini, bukanlah kita tengok hukmah tu saja. Dia pak segi semua tu. Masuk wah gutung mah tu, waktu wah gutung hijau tu. Semua tu masuk tu, yang nama dia Masjidil Aqsa. Nama dia di situnya. Masjidil Aqsa.
Jadi hak ni ni dia buat siap dah lek bawah saat itu berapa tahun dah dia buat. Dah dia ambil daripada 70 tahun 70 hari lagi dia duk gali lek bawah tu dia duk buat kakor siap dah. Dia duk nanti hari esa ya. Bila kau siapa masa dia tu boleh berdiri keracau turun. Sebab itulah ni di kawasan masjid saat ni ni kubur-kubur sahabat zaman dulu hak lama-lama dulu tu kan. Gapo ni kubur Amanullah. Ma'manullah ke Amanullah saya tak ingat nama dia. Tapi kubur situ tu ada lebih kurang 40 orang sahabat. Maka ya sodok habislah ni tu. Ya buat kebun tempat jalan mereka. Tu jadi tempat kuat ya. Jadi sini tu ya dok ambil sejik dah buat tempat mereka. Dapa gini ya rapah solo demi satu lepas pada satu sehingga orang Islam saat ni tu ngunugi kau sikit kau sikit. Maka banyak ke hodok ngunu saat ni nya pakak banyak ke geduk di tebing barat dan di Gaza. Ni hak kita nak masuk dalam tebing barat dan Gaza ni. Jadi Israel tu setelah mano dia tu angkrik we pilih hai, kata mau nak duk Palestin ke nak duk Argentina ke nak duk di Rwanda ke nak duk di Ethiopia ke lepas pada dia pilih tu dia pilih Palestin. Dia geduk situ saat ni tu dah hak ada tak ada kalah buk buat dia. Menggogi tak ada duit sekah buk. Dah dapat kerajaan hatta lagi, kerajaan Angkrik dan kerajaan Europe semuanya hatta. Rusia hok mula-mula sekali hatta lagi, Yahudi Rusia. Dia geduk situ. Pada kalau kita tengok lah ni, Rusia tu gak netel lah Israel duk berdik orang Palestin tu. Padahal, ya orang mula-mula sekali daripada Yahudi, hok hatta tubik orang Yahudi, tubik daripada Rusia, geduk di Palestin lah. Dan Rusia tu kerana ya berdik dengan Ukraine, kan? Ada berdiri dengan Ukraine tu, Ukraine, Amerika sokong. Maka dia balas dengan Amerika, dia tak sokong lah ni. Tu jadi, orang panggil kata satu hikmat juga Allah SWT letak lagu tu. Orang kata, apa ni, setiap kali mereka tu usaha, ada benda jatuh mereka. Tu jadi nak orang terima buat lagu mana pun, ada orang nanti jatuh mereka. Sebab tu Rusia lah ni tu dia salah satu daripada negara pak negara duk buat perdamaian maka lah dia cabut diri dia tu baik daripada pak negara saat ni dia. Pentingnya lah ayat kata setelah mana Yahudi saat ni tu boleh kuasa Palestin semuanya setelah mana kuat dia hidup dia bunuh orang Palestin dalam beberapa peperangan siapa ke orang panggil kata gapo ni hok akhir-akhir ni kuat penglima-penglima perang dia, ketua general perang dia di masa tu tu dah. Saya dok tengok dalam YouTube ataupun dok tengok dalam TV hok demo dok translate, dok terjemah mari tu dah. Oh, kuat yang suka-suka main ya. General hok tua umur 80 90 lah ni, dia royak benuh hok dia buat dulu. Oh, dia kata kita bunuh orang Palestin tak kira dah. Mek boh dalam gapo ni sare gapo ni pokok akhir pokok itu hidup lah tu tiga orang pas kita berdiri dulu berdiri. Ikut rogo dengan berdir dengan apa yang royak sesuai yang buat khenak. Dia kata, kita bunuh benatel lah. Gimana kita ada kena siap lah. Dia bunuh benatel lah. Tak ada kena siap lah. Itu yang buat siapa sekarang tu. Siapa kau, hak modern sekarang, hak tahun 80 hari saat ini. Hak yang berdir di Sabra dengan Syatila tu dah. Di Lebanon tu dah. Allah, hak tu teruk sekali yang berdir. Siapa kau haca lebur. Tapi nak ukur dengan Gazah lah ni tu teruk Gazah lah tapi ketika tu dia bunuh teruk dah dia buat kepada orang Islam tapi siapa ambil salah di atas orang Israel tak ada siapa ambil salah di atas orang Israel dia bunuh orang Islam selama tu jadi selama 70 tahun dia dok bunuh orang Islamnya tak ada seorang habuk daripada nayuk dia kena ambil hukum tak ada seorang habuk semuanya buat kena belaka sebab apa? Sebab dalam dunia ni semuanya orang yang saja. Sebab itulah orang Yahudi sana itu Nabi Hamad daripada Madinah tu. Sebab tipu daya dia ni, dia pandai tipu orang, terutamanya dia pandai tipu orang dengan duit. Dia pandai tipu orang dengan duit. Dia makan dok biarlah mu satu. Dia tak tengok dia duduk di Madinah. Nabi suruh beli bir rumah tu dah. Nabi suruh beli situ tu. Sebab apa? Sebab ia tu orang Arab orang Islam lagi beli, tak ada duit nak bayar, tak ada benda nak tukar, wah tamak ke wah jabik ke, bayar esok nak bayar baik luar kan. Di situ Uthman kata kau nak beli ya Rasulullah. Ba beli pak Nabi we free. Oh, yo sesah Yahudi. Nah, yo rugi dia.
Tu nak ayat tu. Lepas pada tu Nabi buat perjanji dengan dia, ya ada ya tak ya mungkin janji semua. Sebab tu Nabi hamba dia tu siapa ke Nabi nak mati tu besar lagi. Kalau aku hidup sampai aku nak hamba Fabih kau Yahudi tak sewek dah sewek habuk. Nah, dalam semenanjung negeri Arab ni. Maka dia hamba akan habis. Siapa masuk Umar pun hamba habis hidup dalam Syam sampai ke hidup dalam Europe. Saya ayat tu dia klik semula pula ni. Nah. Jadi kita sambung tadi. Jadi nak ayat kata Israel saat ni ni apabila dia masuk duduk dalam Palestin, dia boleh kuasa dengan dia duk bunuh 2 3 4 tu dah. Sampai ke dia boleh akit dera Palestin tu tahun 1948. Lah dia boleh akit 48 dah. 48. Ah 48 sama ni sama ni 48. Jadi 48 saat ni tu dia akit dera dia dengan pengakuan daripada Amerika dan Angkrik. Deh, patu UN lepas pada tu aku kata negeri Israel. Nah, apa mengaku negeri Israel saat itu tak ada lah negeri Palestin. Tapi dengan sebab dok berlaku gomo baloh gapo gini, malah kata tu Yasir Arafat dok luar negara, parti dia saat ini dok luar negara nama parti PLO. Di sini bapak panggil kata bodok Yasir Arafat dok kecek kok luar, dan maka dok boleh sapa sowo. Sowo tu dok boleh sapa dalam UN. Mengatakan tu Palestin tu ya dalam UN saat ni dia ya ada khasi duk leluasa, khasi duk orang nengok. Orang nanti dengar tak ada hakik tangis. Tu ya orang boleh dengar dan orang boleh dengar saja dan boleh hakik tangis. Tu. Saya ingat situ kata tu kau apa ni Yasir Arafat duk di Libya. Duk di Libya. Tu. Lepas tu ku adalah kerja Asia tu duk pergi bonding dengan kuat apa ni duk dalam Sweden dalam Jerman dalam kok mana saat ni tu dalam kuat tani kita ni duk minta nak jadi supaya dengan Yasir Arafat boleh dengar suara boleh duk dalam UN walaupun boleh tak boleh hakik tangan pun boleh sapa suara saja dia minta tekah tu dia nak buat supaya dengan Yasir Arafat tu maka dengan dia duk sapa lagu tu saat ni ni rakyat Palestin saat ni tajam. Tak jauh maka duk jadi perek. Hang ni cuma ada jadi bukan perek dengan bedil dak. Orang panggil tak bedil lawan dengan pisang. Itu bedil lawan dengan tokoh batu. Tu. Jadi dengan kelamaan dengan akik tokoh batu saat ni dia jadi orang Palestin tak takut pun. Tak takut kau orang Israel walaupun buat orang bedil galah bedil tak mana pun budak besar-besar leluh ini ni. Sama dah tengok tang Israel pak akik batu pegang pun. Kereta kebar besar ada depan mek tokoh batu pegang. Tadi lekat tabiat hidup dia kerana duduk dalam kepung tu saning dia. Ya gambar lagu tu yang hidup dia. Situlah nak ayat kata mulanya Israel tu mikir kata tak selamat kita. Daripada dia nak bina negeri aman, selamat, dia tak selamat. Moga siap dah. Nabi SAW janji dah kata Yahudi ni tak selamat sampai hari kiamat. Dia tak selamat pada sampai ke hari kiamat. Patu umur kuat ianya tak panjang kalau ia buat satu negara tak lebih daripada 80 tahun. Patu ni 76 tahun, ada 4 tahun lagi lah. Tu golik umur dia saat ni tu, lagu tu. Jadi, nak ayat kata dia saat ni tu, orang Israel saat ni takut dalam hati tu, boleh timbunnya gerak ke bersenjata. Kuat mujahidin daripada Fatah. Timur kuat mujahidin dari Palestin. Wasa bersenjata boleh buat lari berdia masuk dalam itu. Mulai bersenjata itulah kuat ia itu wasa takut. Dan juga mulai cik apa tu bay. Kuat Palestin ini dah. Ya cik apa tu bay. Ya nak apa tu bay di apa ni kau tu bola Palestin. Bola Israel nak gemahin di Jerman. Nak gemahin di Jerman. Ada orang Palestin cik apa tu bay itu. Dia pecah apa tu bay. Mati habis darah bola kuat dia. Ada mati darah bola kok darah bola Israel mati. Tu ayat tu ya tak ada kat mana dalam dunia ni. Ya gi cari ya gi bunuh situ ya gi bunuh sini orang saat ni. Tu ya hatta selak dia nak gi bunuh dalam dunia ni ni dah. Tak habis buat ni moga berapa ni dalam 4 juta daripada rakyat Palestin becek dalam dunia habis. Moga ya serai kenak tu. Ada. Maka mereka tu lah hari ni pun dak akik sorok sampai ke hari ni. Walaupun mereka tu setengah-setengah tu tak kena dah. Palestin dan tak kenal dah agama kata Islam. Tapi bola ni tok nenek dia meroyak temu Palestin gini ni pakak akik naik semula. Hak duduk dalam Amerika, duduk dalam Angkrik gapo pun. Ada. Sinilah nak ayat kata orang Palestin tu setelah mana dia lawan lagu tu Israel kata itu Amerika show kepada Israel, kita kena we negara kepada mereka.
boleh sebucu. Atau kita wui negara kepada Palestin, orang Palestin boleh sebucu. Lepas tu kita tak kita jangan buka orang hidup luar negara klik. Faham tu dah? Jadi, hak hijrah dah tu. Dah dapat duta orang hak ni tu. Kita jangan buka jalan orang klik. Dan kita ada negara, orang sekadar duduk dalam ni. Muka kuatnya takut. Ada nama tu klik. Jadi ramah rakyat Palestin tu. Maka yang wui tu, tebing barat. Dah jauh Difah Gharbiyah. Dah Difah Gharbiyah ni 5,800 kilo persegi. Dah 5,800 kilo persegi. Dah tarang mek orang ni. Tarang kilo dah. Tarang mek kilo. Dah tak juga lah ya. Dah kilometer murabak rak panggil. Nah, patu Yawi Ghazah pula. Ghazah ni 365 kilo dah meter kilometer dah persegi. Jadi dua tempat ni dia bui. Bui orang Palestin duduk situ. Maka ia lesen tahun 1993 di Oslo. Apa ni? Yasir Arafat pergi lesen tu. Yasir Arafat boleh klik duduk di Palestin. Sebagai negara, tidak ada kelahong. Tak ada tahang orang ni. Itu negara tak ada kelahong lah. Mana tak negara tak ada presiden lah itu. Tak ada tahang lah. Tahang duduk di Israel. Nanti jaga negara. Nah, dia boleh hanya boleh kerja air saja ya. Dia boleh kerja air otonomi orang panggil dia. Sekadar tu ya boleh duk. Maka duk dalam keadaan lagu tu tak ambil semenjak 1993 duk lagu tu tu dah. Siapa ke 2023 hari ni tu dah. Rakyat Palestin duk mati hari tak ada berhenti mati. Kerana apa? Kerana orang Palestin, orang Israel duk dalam tu saat ni ya. Nah, orang Israel yang duduk dalam tu saat ni, ya, dia buat lagu mana? Mereka Israel ni, dia buka ni kongso, dua, tiga, empat, dalam kawasan, orang Israel duduk. Maka dia beli tanah situ, dia duduk lain lah. Aku beli tanah kat mereka, tak ada dah, orang tak ada dah. Kalau tak ada, tak ada, jual with them. Lepas tu, dia duduk lain. Beralih duduk tempat lain pula, beli tempat lain. Lama-lama orang lain pula beli, dia duduk tempat lain. Lama-lama tak ada tempat. Siapa kau kuat dia saat ni bersenjata? Pak berlaku besar sekali ni tahun 1997. Berlaku dalam Masjid Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Dalam Masjid Nabi Ibrahim. Dia semuanya subuh, buat yang duduk pintu fabrik, tak berdiri rata. Bakal bersuti sejik, mati habis semuanya subuh. Lepas tu subuh lagi arat, kalau sejik luar ni penuh. Lepas tu sana tu. Dari Palestin. Yang berdiri hari tu habis, tak tinggal sore. Tu yang berdiri duduk semuanya subuh. Lepas pada tu yang buat kena sampai kena semaya dalam Masjidul Aqsa pun tak boleh. Dia nak masuk ke mana, yang sekat dengan tahang dia, yang boleh masuk. Yang masuk hanya dia gapo ni siapa kau belarok, siapa kau bakar sejik mimbar Masjidul Aqsa sampai kena nyala. Maka situlah mulai orang Palestin saat ni rasa kata kita ni hanya dok negara saja, tapi kita tak boleh nak tahan diri sikit hamba. Nak jaga diri pun tak boleh. Maka di situlah kuat Yusra kata kita kena jual juga. Kita kena jual dan lawe. Maka di sinilah timbulnya parti kuat Hamas ini nih. Kuat parti Hamas ini timbul. Ada membawa gapa ni orang panggil kata dari hakak ada tak ada senjata, tak ada gapa pun, tapi mereka tu duk basuh orang dah. Duk buat orang. Siapa ke berlaku peperangan gapa ni Bonaparte Israel teruk sekali tu buat belagak kuat dia. Dulu sekadar belarak je. Belarak tu baik. Habis sutik. Rakyat sutik. Ghazah. Difah Gharbiyah. Dan hak dok-dok mana-mana tempat tu baik belarak je. Tahan Israel berdiri mati. Usung pergi maya banyak. Tak ada kata apa. Dia kata apa? Hidup mati. Aku ni hidup mati ni. Rakyat Palestin kata hidup mati bagi aku ni. Sama je. Tak ada beza. Kalau mati pun. Senang aku. Kalau tak mati pun. Lagu ni lah hidup. Makna tu, nak pergi ngaji sekolah ni. Pi galah baik, budak-budak galah baik ni. Buat tu baik berdik. Tahan Israel kata, gapa duk ada baik mong tu. Budak takut tengok capang berdik. Nak buka baik, tak wui takut budak tu buat bang. Dan pecik bang. Tak wui, terus pergi jauh. Nakut tak ada rasa dah buat ya tu. Tengok budak tu buat galah baik. Lepas pada tu, ya kau teruk. Kau tu, ya suruh buka baik gitu. Ya. Lepas pada tu, tak. Kamu nak pergi mana tu? Gapa tu duduk dalam baik tu? Ha, ni tak ada gapa. Bawa pergi nak buka pak, ya berdetung. Mereka mati situ. Berang. Tak ada apa. Kereta ambulan mari baik. Kereta musakit mari baik. Pergi, tak aneh.
Orang Tino pun lagu tu juga. Orang Tino pakai hijab, pakai nikah, pakai dakwah besar kok. Eh, harga apa tu nampak yang butuh tu? Berarti pak, bawa nak akit pak, berdiri tu, mati. Jadi, dia mati, so tu mati dengan ais pun, dengan minum ais juk dah buat dia. Berdiri orang Palestin. Apakah seteruk tak lah orang, dalam orang lagu mana? Kak ada yang paling belah sekali. Eh, dia mereka saat ni duduk. Nak kata, bukan manusia. Cuba kita koyak kata orang lain tengok kita ni benar tak? Nah, kita ni sepanggil muka ambil. Ikut dia mana awak lagu mana? Itulah pegangan orang Yahudi terhadap orang Palestin duk dalam tu. Begitu juga kita duk sini sepatu juga orang Yahudi dia tengok semua orang lain tu hamba dia belaka. Bahkan dia sifat dia kata orang lain saat itu adalah khinzir, babi. Nah, babi terutamanya orang Islam. Terutamanya orang Islam hak yang paling takut sekali. Jadi dengan sebab berlaku itulah nah, gerak ke Hamas saat itu duk perang dengan kuat dia. Siapa ke 12 kali perang? 12 kali perang. Bukan sama ada. Nah, perang saat ini tak ada menit sekali. Bok, patut Israel pun tak ada menit. Nah, Israel nak masuk ambil Gazah tak boleh ambil. Nah, nak ambil Rifah Gharbiah pun tak boleh ambil. Hanya ada igat-igat-igat boleh legok. Boleh duduk legok, tu buat duduk legok, tak hantar luar negeri. Dia tak hantar kelihatan rumah dia, dia hantar hidup di Gazah. Nah, ada. Nak ayat kata, kawasan Rifah Gharbiah 5,800 kilo. 5,800 kilo persegi saat ni. No? Nah, rakyat dia 2 juta. Rakyat dia 3 juta 200. 3 juta 200 ribu. Difah Gharbiahnya, luas-luas apa? 365 kilo tarambik saat ni. No? Rakyat dia 2 juta 2. Kalau setengah pendapat tu, rakyat 2 juta 3. Nah, duk dalam keadaan yang petak sungguh. Penuh. Okey. Difah Gharbiah ni luas lagi. Kerana rakyat yang 3 juta ya. Dah hok 2 juta 2 dah. Penuh. Nya orang. Maka semuanya orang tu bek gok Israel mari duk gok Gazah orang panggil tu. Gok yang terbuka. Tak boleh nak tubik luar negeri nak pakai pasport tak boleh. Nak tubik ke Mesir pun tak boleh. Moga Mesir pun ya kau sidah Mesir ni. Ya semenjaklah dulu tu kau jamaah Abdul Nasir dulu tu Mesir dengan Israel tu ya pakai syiak dah. Masalah Gazah saat ni ni. Dan masalah Difah Gharbiah. Nah, dengan Jordan. Ya pakat syiak dah mata mereka tu pun tak boleh bebas. Mereka tu tubik, klik masuk pun tak boleh. Tu. Sebab tu Israel itu Gazah boleh perai, boleh berdiri besar, boleh berdiri gapo ni kereta gebar, boleh berdiri sampai ke 250 kilo. Israel pun duk syok ke Mesir ni duk wis senjata apa. Moga ya setara dengan Mesir. Tu. Jadi, ni orang panggil terjadi peristiwa yang besar sekali. Ahli Gazah saat ini dia usaha dengan buat dengan sendiri. Mula-mula dia buat ni dia tani iman. Dia tani iman dalam jiwa orang Islam duduk dalam Gazah. Buat Hamas duduk buat. Dalam Difah Gharbiah ni dia duduk bebas panggil Europe sikit, dia buat liberal, buat bebas orang panggil, buat turut Europe. Kalau Difah Gharbiah ni kerana khajian area tu ia bukan khajian Islam. Dan Yasir Arafat saat ni ni, bini pun Kristian. Lepas tu Mahmud Abbas lah ni pun, orang panggil kata, Islam duk muluk ya. Tapi tu orang tu, boleh hari baru agama bahaiyah buat dia saat ni ni. Orang panggil kata buat capuk agama. Tu. Jadi, buat dia bebas. Tapi dah ada Gazah saat ni ni, kuah Hamas yang buat orang dalam dengan terbiah Islam ni, didik ke Islam. Ya buat budak kecil-kecil ni siap. Sebab tu kuat ya boleh ada dalam Gazah saat ini dia kuat hufazul Quran. Baru ni kita tengok dah sebelum pada ya serai tu. Orang panggil kata majlis khotel Quran dia baca gapo ni 24 jam. Didapati orang masuk sok 24 jam dia 4000 orang. Hak ni buat anak, hak ni buat ni Allahu Akbar dia. Ramanya kuat dia. Dia orang ingat Quran. Pakat hidup, meraja agama ni orang panggil kata, baca, ingat mulut. Siapa masa 8 jam, habis. Kurang sejuk. Itu 30 jam. 8 jam. Tu. Sini, nak ayat kata, iman kuat dia tu kemah. Dan terbiah didikkan dia tu dalam. Siapa kau orang duduk dalam tu tu. Orang panggil kata, tekun. Tak ada gaduh ha. Mereka orang luar. Nak buat masuk orang luar, duduk sekali tu pun kuat dia cik habis sekat. Kalau hakak ada sailak tu berpuluh-puluh. Bukan ribu-ribu sailak duduk dalam tu. Dia duduk tengok mana kuat Hamas dia buat gapo. Jadi, kuat Hamas dia buat orang,
jadi mujahidin, dia tak terima dah orang luar. Dia kuat dia tu. Jadi sekarang lah ni, Puan Ahmad dia tak mujahidin. Dia perakat, dia kata ada 40 ribu duduk dalam medan. 10 ribu tu lah tak turun lagi. 50 ribu lah orang dia. Dan kuat tahang dia tu ada 50 ribu. Nak lawan tahang Israel 360 ribu. Nah, 360 ribu. Tak ada capur tahang Amerika lagi. Tak ada capur tahang Itali ke Faransi ke Spain ke. Tak ada capur lagi tu. Dan betul lah ni dia beli tahang dah pula lah ni. Dan lah ni dia beli tahang pula. Tu nak yang teramah. Nak lawan orang 50 ribu. Lepas tu tak ada orang nak beli. Nak bedih orang 50 ribu. Bedih rakyat lah. Bedih rakyat saat ni ni Allah mati banyak benar lah lah ni tu. Dan dekat 20 ribu dah apa. Dan dekat 20 ribu dah lah ni mati. Eh, budak saya dekat 11 ribu dah. Dan kerana setiap kali berdiri budak yang mati ni. Budak yang mati banyak sekali ni kerana mereka duduk tidur. Orang tua ni bangun duduk mutar rata juga. Jadi dari hakikat ada itu, rakyat Ghazah 2 juta 200, orang mujahidin ada 50 ribu ya. Sebab apa Hamas tak uih lagi senjata kepada mereka ni? Orang tak masuk dalam latihan dia, dia tak uih. Yang baik orang yang kena sungguh. Jihad fi sabilillah. Kena sungguh Allah Subhanahu wa taala. Kena sungguh kata Allah bersama kita. Bukan kata berong-berong wa tiga util, ya beru lari. Dak. Nah, ayo wa uyau jadi sungguh dalam 50 ribu tu tu, ya tak semuanya orang panggil kelompok-kelompok cukup syiat dah. Pada keadaan itu siapa ke hari ni Israel dok cari tu, mana 40 ribu tak ada temu lagi ni. Nah, kalau dok bedil ni nya, kuat Israel tak dalam 10 ribu orang ya. Nah, 30 ribu lagi dok mana? Hamas yang kata dok dalam ada 40 ribu, 10 ribu tu tak ada turun lagi. Allahu akbar. Tapi nak ayat kata dalam peperangan ni ni orang panggil kata orang Israel, orang panggil kata kena buat benda-benda yang mana orang panggil kata tak biasa kena. Dia tak biasa kena mati ramai ni kuat dia. Tahan dia dengan alat moden saat ni tu, moga dia beriman dengan alat ya kuat dia. Dia beriman dengan alat duk dia ya. Tapi kuat dia mati banyak. Dan alat moden dia saat ni tu tak hidup. Semuanya yang hidupnya ialah la ilaha illallah saja. Kuat dia tak hidup. Kuat dia pun la ilaha illallah juga. Kuat dia pun la ilaha illallah juga tapi ya sekatu ya. Kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada cara hak Nabi ajar kuat dia dak. Cara hak Amerika ajar. Kuat Yahudi saat ni no. Patut alat hak dia saat ni tu orang panggil penahan dia. Jadi, nak ayat kata, dalam apa yang Ghazah saat ni tu, buat orang tu, baik siapa setara tu saat ni ni, boleh bawa ummah Islam saat ni ni, kena Palestin semula. Dan kena Palestin semula. Palestin tu, sikit lah. Ada orang panggil kata, boleh jadi 5 tahun lagi ya. Habis dalam otak. Orang setiap dunia. Tak ada nama Palestin. Dia tak ada nama orang Palestin saat ni tak. Apa ni? Orang tak kenal masalah Palestin. Mana tu? Tak ada arti dah lah. Jadi orang Yahudi apabila dia hamak orang Palestin itu baik sana ni. Orang ada apa? Kau tu kau jahat. Jadi orang lain tengok kata kau jahat. Jadi pun apa kata kau jahat saat ni ni. Habis lah. Orang dia nak bunuh orang agama pun tak ada apa. Kau teroris. Tapi dalam hak keadaan itu. Dalam hak keadaan orang panggil kata. Dunia nak lupa dah. Negara Arab pun pakat sokong Israel habis dah. Beberapa negara yang tak ada sokong Israel. Ada Qatar tak sokong lagi. Ada Kuwait. Ada Tunisia. Ada Libya. Patut orang lain tu banyak ke? Sokong Israel habis lah ni. Pakat lesen perjanjian Israel. Perdamaian dengan Israel. Bukan perdamaian dah. Perdamaian dah pergi. Pakat lesen perkawanan. Orang panggil kata sain setakik lah senjata lah orang panggil kata pertahanan dan ekonomi semua dengan Israel itu jadi rapat boleh pergi mari jadi semua saat ini Israel yakin selalu dah dan Amerika pun kata muaklah Israel awak lagu mana pun Israel muak lagu mana pun kepada Ghazah saat ini kerana negara Arab semua tu duk kawin belakang dah. Kalau kita nak kata Turki, boleh tolong Palestin, tak boleh nak tolong tak. Ya Turki saat ini dia ada perjanjian, dia tahun 70 itu, orang panggil kata Saylak Mossad
Israel dengan Turki saat itu ya sangat kemas sekali. Siapa ke Israel itu buat senjata di Turki dulu. Nah, buat senjata di Turki sampai boleh tukar maklumat lagi mari. Bahkan Turki dulu tu ya jadi apa? Jadi satu kaedah governance, satu office Mossad Israel untuk dibunuh orang Palestin dalam dunia ni. Nah, boleh bawa siapa tahu 2008. Nah, 2008 boleh ke Erdogan. KJN ni tu, KJN baru ni barulah hubungnya tu tu putus. Nah, siapa ke kan tahan hak Amerika di Anjerlek tu? Nah, di hamak tubik oleh Turki Erdogan hamak tubik. Nah, tapi ittifaqiyah lesen itu masih lagi Erdogan tak ada bebas lagi nak nak bubar we habis. Nah, tu. Ia akan habis tahun ni, apa ni tahun ni boleh jadi Turki itu bebas. Nah, tu. Jadilah ni Turki hanya muluk jugalah. Tak ada boleh kata leh hantar senjata apa nak pergi tak leh lah. Ha, tapi lek tahan Turki itu dok minta kepada Erdogan, lepas kau kau kami gi, kita hok ngawa tubel apa? Nah, kita hok ngawa tubel apa? Nah, tapi tak leh nak buat lagi. Nah, kerana apa? Turki saat ini dia gi ambil satu per satu, orang panggil kata Hakan Fidan, tu Fidan Hakan lah jadi menteri pertahanan Turki saat itu. Ya asalnya ya orang yang mana nete hubungan Turki dengan Israel semenjak dia buat hubungan dulu, maka hari ini dia boleh jadi menteri pertahanan. Dan banyak apa ni kuat Mossad dalam Israel itu banyak juga dah kena kutip dia tu. Nah, tu. Jadi sekarang ni dia tak ada dunia hak duk dengan rezah. Kita kena ingat situ sudah. Sehingga Difah Gharbiyah Mahmud Abbas sendiri pun hak pegang kerajaan Palestin pun duk dengan Israel. Nah, Mahmud Abbas ni kerajaan Palestin. Duk ada kerajaan Palestin, tapi dia duk sekali dengan Israel. Dia sokong Israel, bahkan dia lah mata gelak Israel dalam kawasan itu tu. Nanti tak boleh kromong kepada Israel. Jadi, seolah-olah kata negara Arab lah ni, lagu mana? Sebenarnya seolah-olah kata nak bising dengan Israel. Wah, bangga-bangga, Hamas tu. Hamas tu, satu gerakan yang jahat. Ya, Hamas ni kuat mujahidin Palestin. Ada perang lah ni. Ada mana ni, dia kuat jahat. Seolah-olah terbunuh habis. Sampai ke ulama pun buat tubik hukum kata Hamas tu jahat. Maka Israel pun tepuk tangan dengan hukum tu. Nah, dengan hukum waktu saat ini tepuk tangan tu baik. Kerana buat negara Arab saat ini kira-kira harakah gerak ke Hamas tu gerak ke jahat, maka kena hapus dia nya. Tapi dia tak ada hapus Hamas dak, dia moga dia tak ada nak Hamas saja yang nak di Gaza tu. Sekarang dia nak di Gaza. Ada. Sebab apa dia nak Gaza? Lah ni kuat farang. Kau dalam negara Europe ni dah. Siapa kau kauli tu? Kauli ni, kauli tai tu. Tahu masalah ni lah ni. Yang buat, dia buat lakong lah, dia buat kuat dia. Dia buat sedang kuat dia. Kata Israel ni, makan bombing Palestin. Jadi kau yang tahu. Jadi tahu lah ni kata, Amerika dan Europe tu nak gapo daripada peperangan ni. Lah ni kau yang tahu, pecah rahsia habis lah. Pecah rahsia habis lah. Lah ni orang sepah dalam Europe. Tak kira lah sepak Amerika, Kongres Amerika, Majlis Lord, hok sepak Angkrik, hok Jerman, hok Perancis, gilah mana naik kereta api. Orang tanya dah, bila lagi mau nak berhenti pergi di Gaza? Nanti cukup berapa orang lah, orang Gaza mati. Naik tak kapal tubai, cemung demo ni tak ada. Orang tak kapal tubai kata, gimana pun kuaya lah ni tu dah. Kalau boleh nak ikut lingol lah kuaya. Tu, kata daripada rakyat tu kata, tak kira lah. Tu. Ya negeri ya, sak negeri Europe sana ya bebas. Kali ya kata tak ada siapa sekat, dah duduk sekat dah leh. Ya bebas situ. Ya kata kepada siapa, kau nak yuk. Biden, presiden Amerika lalu, Biden, membunuh budak. Ada apa? Dah ya kata lagu tu, setakat nak, sorama, membunuh budak. Belengkan menteri luar hak Amerika, membunuh budak. Bila lagi mu nak uti bunuh budak? Bila lagi mu nak turun undang-undang hak Amerika letak dan hak dunia sokong? Bila lagi mu nak turun? Tu muka undang-undang dunia tak boleh kan guna benda. Dia nak buris kepada satu puak. Bunuh puak tu jadi. Jangan ada bunuh budak. Jangan ada bunuh orang Tino. Jangan ada bunuh rakyat yang tak ada senjata. Maka puak yang tak ada turun hak ni. Tu puak yang berlarak. Hari ni berlarak besar. Siapa di London hari ni tu 200 ribu tu berlarak. Di Amerika pun berlarak. Belarak setiap dunia bakal belarak. Tapi dunia Arab belarak tak? Tak tidur sedap. Negara Arab tak boleh belarak, dia belarak. Masuk duk.
Kalau tak asyik gerak pun perang ciwi. Dia panggil kau tahu, yang halu belagak dia panggil khawarij. Ha, khawarij kena bunuh. Nah, kuat-kuat. Dah kuat tak teruk kajak air. Ha, tu. Maka, dalam hakat ada air tu tu, orang pakat kena razah. Kalau ni, Masya Allah. Dah. Dengan sebab hamah wak saat ni tu, orang kena razah. Boyo kena saat ni, kena lagu mana? Oh, Amerika nak razah. Razah ada geh. Nah, Amerika dan Europe nak razah kerana dia nak buat jalan kapal laut. Nah, jalan kapal laut, nak tinggal Mesir, nak tinggal hak Mesir, nak ambil hak razah. Oh, jadi pecah rahsia hak ni kan. Dunia pakat kecil habis suti dunia. Ambil daripada Australia, suk kepada Amerika. Nah, orang panggil tak tahu habis. Masalah sekarang lah ni. Ha, tu. Ni nak ayat kata, benda berlaku di razah lah ni tu, boleh buka mata dunia, kena siapa Yahudi, dan kena siapa orang letak unik-unik. Unik-unik saat ni ni. Semuanya bapak Yahudi berlaku, tak Yahudi, tak unik-unik. Dan sehingga UN sendiri tu, orang duk jual arak, ya tak UN tu. Deh. Orang duk jual arak, deh. Ada hanah, orang Arab panggil hanah. Hanah ni tempat minum lah. Tempat minum. Buat yang pergi sorak situ saat ini, kita ubik pak, kita kena buat usbatul umam. Kita kena buat UN. Nah, maka tubik daripada situlah, pergi cari seorang dunia, buat jadi satu UN, untuk nak jaga kuat Yahudi. Ya. Nah, asal dia yang buat saat ini, untuk nak jaga Yahudi. Ya tak unik-unik perai lagu tu, perai lagu ni tu, sebab kuat yang kena teruk. Kuat Yahudi saat ini kena teruk. Baik, perai dunia pertama, perai dunia yang kedua. Nah, boyo tok lagu tu nya bo siapa hari ningnya bagi dia buat orang saat ni nya tak ada undang-undang ni. Nah, tak ada undang-undang ni. Nah, ada. Hari terakhir nya Emirate Saudi, Indonesia, Malaysia orang panggil kata wakil negara Islam dan negara Arab. Akik ketahlah. Nah, permintaan kepada UN, kepada Guterres, Antonio Guterres, ketua UN, minta saat ini berhenti perih di Gaza. Dia minta berhenti perih di Gaza. Maka buatlah satu perhimpunan dalam musyawarah agung kuat dia secara tergempur. Nah, setelah mana Guterres saat ini minta suruh menghidupkan UN 99 dalam UN Majlis Keamanan. Majlis Aman Dunia ni 99 saat ini eh undang-undang 99 ni wajib kita kena berhenti perang kalaulah nampak kata membahayakan keamanan dunia. Nampak kata bahaya aman dunia, maka tak ada siapa kita ni. Eh, kalau dia akik pasti Israel kena berhenti. Patu kuaya sorak buku hak negara wakil negara Arab dan negara Islam, dan Munazamah Muktamar Islami OIC. Akik sana ni masuk dalam UN. Eh, itu dalam majlis keamanannya 15 negara. Eh, 13 negara akik tangih berhenti perang. Angkrit tak akik tangih. Amerika buat tubik veto dia. Gang wik akik. Veto ni berhadap veto. Veto ni dari akik veto pak. Hak matikan segala dalam akik tangih saat ni. Kerana hak boleh akik hak ni ni. Amerika, China, Rusia, Angkrit, Fransik. Hak boleh akik tangih hakun naqd, dia panggil kata ada hak, eh hak nak matikan, hak boleh mewi keputusan. Eh, rahsia asal lagi. Jadi Amerika akik tangih hak ni dah. Nak ayat kata sutil negara menih daripada 13 negara. Aduh. Jadi tak berhenti perang dengan Amerika, tak berhenti. Di situlah rakyat yang belarak pula. Hari ni dah buku hak ni dah. Buku kata apa? Oh, jadi Amerika beli apa ni? Nayuk kita hak tak sia berhenti perang. Dan nayuk kita tak sia berhenti perang. Bahkan nayuk Amerika cedah duit 3000 juta, 3000 bukan 3000 3000 7 juta. Eh, 3 trilion. Dia kata kalau milik kalau dia ada trilion, dia ada apa ni ribu, patu ribu-ribu. Eh, mewi kepada Israel untuk beli senjata. Allahu akbar. Tak ayat hidup lagak buku tu ni. Kata kita nak makan pun tak ada. Dah lok wi ke demo. Ha tu. Jadi, nak ayat kata loninya Israel tu nak yo gunung segala cara untuk nak kalahkan Gazah. Sebab tu Amerika sekarang loninya dia kata kita jangan izin kepada Hamas iklim ni. Dah kita jangan wi izin kepada Hamas akik dera meneh. Lagu mana pun kita kena wi Hamas tu kalah.
Hamas tu kalah. Lepas tu Amerika kata, Amerika suruh Israel buat cepat lah. Yang buat cepat tak boleh. Mungkin nak lawan tak boleh. Kau yang takut mati. Dia kau yang mampu. Dia oh, takut sungguh tak ada. Dah. Apakah lari kuat dia? Ada. Jadi, hak Amerika minta dia suruh buat dalam minggu. Nak uya buat dalam, jangan habis bulan ni lah. Habis tahun ni. Nak uya hacuf habis dah. Uya wuti. Apa ni Hamas tu kalah. Nak uya Hamas tu kalah. Kerana kalau panjang lagi, habis modal dunia, habis nak uji ke Israel. Dan kalau panjang lagi, habis modal. Terjadi satu perkara. Kerana kena beli uji, kena beli tahang ni. Moga tahang Israel pakak lagi. Dia pakak lagi. Lepas tu, mu'jizat ada berlaku dalam Gazah sekarang ni tu banyak lah. Ayat tu, mu'jizat dia mahu tak nampak. Hak ni kita bong tu, boleh nepuh kereta. Jadi, buat yang guna alat yang mana otomatik tu sekeliling. Allahu Akbar. Alat tu otomatik pakai sensor ni ikut takak. Burung mari takak lagi. Ni manusia pergi tak takak. Siapa kau buat yang tu paling takut sekali dalam peperangan hak ni. Bahkan hak paling pelik sekali buat dia learningnya. Di utara Gazah saat ni tu. Utara Gazah tu. Habis dah rakyat tak ada dah. Pakai hijrah habis dah. Tak ada rumah molek muka. Utuh habis rumah yang berdiri. Pakau kuat yang masuk dengan kereta gerbang masuk dalam 70%. Masuk duk dalam khabar-khabar tu baik kuat Hamas mari kuat mana tak tahulah gerudung surai kuat dia. Siapa ke Abu Ubaidah kata dalam masa 10 hari ini ni ia boleh berdiri, ia boleh peracur kereta gerbang 180 tih. Masa 10 hari ini 180 kereta gerbang. 180 masa 10 hari. Jadi, rakyat kata kalau dah dalam kereta gebat ada 4 orang, berapa dah wak yang mati? Mati satu tu. Patu hok jadi bedeh hok grup dok stoko sak ni tu. Tahang hok luar tu mati habis tu. Hok tu tu Israel tiok. Wak yang bakat tiok tak tahu lah. Patu wak yang gi tahu tepat satu tahun ni wak yang duduk. Maka dia serai. Dia serai nak ambil tahun ni hidup. Tapi berlaku peperangan dengan kuat Hamas sak ni tu. Siapa ketahui perang sak ni tu mati. Kena peluru juga. Buat dia tak boleh buat klik. Hamas dia ayat ada. Tahu yang perih tu, kalau tak tukar, aku tak wih. Kalau mau tukar, aku wih. Tukar dengan kuat Hamas. Itu kuat Palestin duduk dalam legok. Bukan kuat Hamas. Kalau duduk dalam legok Israel tu, budak-budak saja duduk dalam legok. Hari ni saja tu ibu igat. Nak buh dalam legok. Sebagai nak ambil peluang, nanti Hamas tahu, nak buat tukar. Iga budak pakai galah baik dah belakang lagi ngaji sekolahnya. Iga tak tahu lah ni heret lagi. Allahu Akbar. Ayat Zolim tak tahu dah. Jadi, semua sayangnya ni, ya malai tu, Abu Ubaidah tu baik kecek. Ya tak ada tu baik seminggu. Israel kata dia mati lah. Israel kata dia mati, ya tu baik kecek malai. Dia kata Alhamdulillah, ada susun ni, hak baru ni. Dia kata dia boleh, gapo ni serai dan boleh menghadapi musuh dengan lebih kemah lagi dalam susunan perang. Mujahidin kami telah keluar dan dalam persediaan yang cukup dan untuk lawan tahan Israel. Dan juga gapo ni di loninya kuat ya tahan perempuan, tahan tino. Dan mujahidin tino ada Hamas. Tapi tahan sniper, tahan bedi seperang ni. Kuat tino. Masya-Allah. Kita tak ada ajar lagi ni. Lepas nak pergi hotel kalau ni. Tu nak pergi beli tak ada lagi. Tu dia mahu buat duit tahan tino lah. Jadi, ngayak kata, hak paling hebat sekali ni, dia berdeh tu ikut yang hadap aku mana berdeh tu, tu kata kebang. Ngayak tu kuat yang berdeh tak ada berdeh dengan nalik. Berdeh dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdeh dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kau yang pergi kata jihad yang dia pergi saat ini. Bukailah lin nasr. Dia pergi kata, bukailah untuk kemenangan. Jihad yang dia pergi saat ini, dia kata bukailah untuk kemenangan. Jihad yang dia pergi saat ini untuk al-jannah, untuk syurga. Dia tak dalam jiwa dia lagu itu. Pergi yang ini untuk syurga, bukan untuk kemenangan. Jadi sebab itulah dia kata, yang betul, kagak tak bahu ni dia. Takkan? Hatiulah kata gubah.
Mana tadi tak ada getah, tak ada gapo. Maka betul sungguh. Siapakah ya dok jauh ni pintu nelo sempit lagu tu tadi. Ya nak berdiri kata kebalik luar tu. Ya tak ada duduk pintu, ya duduk dalam tu. Kalau duduk pintu, dia mau takak. Kalau ya duduk dalam, dia mau tak takak. Ya berdiri masuk ke pintu nelo tu, ya kisiyo tu. Nah, ayat kata hebatnya dia saat ni tu dalam tu. Ayat tu Allah SWT wing tetap ni wa man kata wasabbit aqdamahum dan tetapkanlah deh pendirian mereka dalam perjuangan saat ini. Ni ayat tu Palestin hok pergi hari ni. Patu yang pergi ayat tak ada jauh. Habis berkat 50 mai ataupun 30 mai. Itu habis habis jauh. Patu dekat lah pak cik dengan kereta. Aku yo pergi. Ada hak tahu ada tengok klik hak tu so. Hak ibuk tu bib capang lupih dia. Ya suluh pi ku tahang duduk dalam. Dalam kawasan belok tu tu deh. Tahang isu kejuk tu bib ku mano ni. Ya hatta kepada ya buya seba umum ke. Siapa ke gambo ni TV Israel buat tu bib. Dia kata tengok ni. Orang Hamas buat tu bib gambar ku kita duduk lagu ni. Patut tak mati lagu mano. Ha tu. Jadi takut ku dia tu. Tak mati lagu mano ku kita duduk tengok tu. Hamas buat tu bib seperau kelong-kelong heluh ni, kelong subang ganding ni. Gajah naik pak, tengok habis napa. Sungguhnya, dia nak ambil, nak ambil tawih. Dia nak ambil tawih. Nak ambil tawih perih. Nak igak, tak si berdiri mati lah. Tapi, tak boleh. Kerana, buat dia duduk ada persediaan, ada orang duduk jaga. Lepas tu, dia pakai serih lalu dah. Mati, buat duduk situ. Ni puluh orang. Buat dia mati selalu. Jadi, nah, ayat kata dalam pertempuran dalam belawai saat ini kuat hang Israel kalah. Ini Abu Ubaidah kecek makan. Kuat kami itu klik dengan selamat belaka. Kata hang Israel mati. Lepas tu gapo ni? Israel saat ini tu duk ulah duk royak berita dia saat ini. Gapo ni bahwasanya Gazah saat itu dah kosong dah. Tak apa boleh mari dah kuat kita. Tahan boleh masuk dah. Selamat dah. Amai dah. Waktu tu, kuat ia duduk koya lah. Abang Ubaidah kata, kuat ia duduk koya. Dia tak mari. Sini ni kubur kuat mu. Sini ni kubur kuat mu. Jadi, di sini lah yang kata, oleh keadaan itu tu, mereka saat ni tu, duduk dalam kemah dan boleh bersatu. Sehingga alat perhubungnya kuat dia tu, kapalah terolik kapal gini tu, hidup cukup siap. Dia panggil kata, duduk dalam persediaan. Ya tak masalah gua, hak-hak yang gali saat ni. Dia mau dah lepas air. Ya tak, ya lepas air pun. Ya tak bukan gua kuat ku bodoh, duk buat takut 500 kilo. Tu. Gua saat ni buat tu, untuk jaga dah sebagai tempat ribab. Gua, lubeh tu dah. Lubeh hak yang gali tu, nama dia tempat ribab. Ribab ni mana tempat jaga . Tempat ribab fisabilillah, tempat jaga. Kau yang duduk dalam tu semua. Tempat ribab. Jadi kuat yang buat saat ni ni. Kalau lah gue panggil kata hujan itu. Kamu ni dia mencuah air tu kuat ke mati. Wah hujan lama mana duduk tugang ada. Dia tak tulis ni. Poh air tu. Abu Ubaidah yang lagu tu je. Jadi nak kata cuah air mana-mana pun tidak guna apa. Sehingga dia buka sebuah gua. Lubang kuat yang duduk saat ni ni. Sebelah orang tahan Israel masuk duduk dalam. Hak mula-mula ni sekali dah. Hak ni hak kali yang dua. Masuk duduk dalam sebelah orang. Tubik mayat. Tak ada orang duduk dalam tu kuat buh bom. Kuat yang tahan boleh dah gua sini. Kita masuk. Temuh mana. Tak ada temuh mana. Ya sekat, ya suk sekat tu. Ya temu. Ya temu hati. Jadi, ni nak orang kata. Hakikat benar duduk berlaku lah ni. Walaupun dunia tak ada siapa pergi duduk hantar senjata, tak ada hantar gapo, tapi ahli Gaza saat ini, tak ada seorang habuk yang supah kata ke Hamas. Orang Gaza sendiri itu, mak mati, anak mati, anak mati habis tinggal apa. Tak ada orang itu, ini sebab Hamas ini, tak ada. Tak ada dalam mulut daripada kuat dia saat ini, tak. Bahkan semua kuat dia itu, kira kata, nahnu syuhada fi sabilillah. Lepas itu, nahnu syuhada indallah untuk Hamas. Kami ini syahid, dan jadi saksi di sisi Allah SWT untuk Hamas. Kata Hamas ni jual kerana Allah SWT. Siapa setara tu buat dia? Jadi, kalau ada sebab tu lah, buat dia tak ada bimbang perkara. Belum pada nak berlaku perjuangan saat ni. Buat Islami ni, buat Islam, untuk guru dia, ketumpah lah, ngajar dia tu. Dia pasal dah. Pasal jihad fisabilillah. Dia isi jihad. Isi lah ke mana? Nahnu, buat kita ni duduk sini tak ada gimana dah. Kalau kita mati syahid. Kalau kita duduk dia,
Sikit lagi dia mau lupa nama kita, lepas tu ikut Israel awak lagu mana. Nah ni dia tani siap dah. Tapi kita kena ingat, kata kita mati syahid. Jangan duk mikir kata aku takut ke puluh berdiri sakit. Tak. Nah, Nabi SAW sudah kata apa? Orang syahid saat ni ni, la yajidu minal tak ada, tak ada serak, tidak dapat disakit diri dia ni, illa kakorsi. Nah, seperti ketik, apa ni sengat? Ibu. Kau datu ya? Sakaratul maut dia. Orang syahid. Pak tu kau ayah tak ada takut perkara mati syahid. Pak ayah mati syahid, muka tak ada sakit. Nah, muka tak ada sakit ya? Kalau mati biasa ni sakit ya gelepah nyawa nak tubik ni dah mati syahid. Seperti yang ketik di ibu ya dia kata. Nah, sebab itulah budak budak dah. Apabila orang tua yang mati babi lagi sebut kata, nah. Baba mama syahid. Wallahi syahid. Wallahi syahid. Nah, demi Allah dia mati syahid. Saltaqi fil jannah, aku nak jumpa dia dalam syurga. Nah, aku nak jumpa dia dalam syurga. Tengok. Mau kita siapa nak kecek lagu tu. Nah. Tak tubik pun kita nak tubik lagu tu. Umur budak 8 tahun, 9 tahun boleh kecek lagu tu dah. Siapa ke? Boleh royak kata, sudah lagu tu. Kau ayah sudah pergi, pak boleh duduk tempat seni, pak tak ada ya. Ha, kita ada apa? Tak lagi boleh hadir, dia kita pula mati. Budak-budak kecek dah maju lah. Nah, hamati syahid hak ni. Tak ada rasa bimbing apa kaya. Allahu Akbar. Lepas tu kita paling, kalau kita tengok paling hebat sekali ni. Nah. Pecah kepala, kaki kena kerak. Nah. Ubat kebah tak ada. Ubat kebah tak ada. Nak jahit atas kepala ni ha. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka lamal mursalin. Baca Quran, cukup kepala tu jahit dengan hidup-hidup itu. Nah. Ada. Pagi tadi bawa mau sore tiok, tubik mau tiok. Kerana ia kena kerak budak sore, budak halus kena kerak kaki. Lepas tu tak ada ubat kebah. Kerak gaji tulai dia tu dengan tak ada ubat kebah. Mati budak. Tiok dia. Nah, tiok. Kerana budak tu mati dengan kerak dengan tak ada ubat kebah. Allahu Akbar. Nah, ni nak ayat kata ubat dengan kera'ah ni. Dalilnya, apa ni, Az-Zubair bin Al-Awwam. Tuh dia nyakit di kaki dia. Bapak kata kena kerak kaki tu. Dia tu memakai kau ni. Makai benda mabuk lah. Benda nawi kebah dah. Awi kebah. Ya telah Allah lah aku tak makai hok ni. Nanti tagi mukhra aku nak semaya. Bawa semaya sampai dua rakaat aku duduk boku rakaat terakhir aku sujud pak tu musnah kaki serak. Oh bayar sujud pak tu mukhra kaki dah sujud ya tu. Ku putus pak kau siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Patut ni pun lagu tu. Banyak baca Quran. Suruh budak baca Quran. Tak pandai baca. Budak yang halus baca. Wadduha wallahi dah saja jahit kaki sungai-sungai jauh hidup. Nah, tu. Ni nak ayat kata didik-didik kek kuat dia nya deh. Masya-Allah paling paling hebat sekali. Pentingnya sebagai nasihat untuk kita, kita jangan putus asa. Dalam ni kita dengar apa tengok berita pak kalah dah Hamas. Kalah dah Hamas, tak ada siapa duduk dengan dia dak. Hamas tak ada kalah. Hamas tak kalah sama sekali. Lagu mana pun tak kalah. Kerana dia fisabilillah. Kerana Hamas fisabilillah. Sebab itulah orang kata Hamas saat ni ni orang panggil kata itu Hamas bukan Hamas orang Gaza saat ni ni orang Palestin duduk dalam Gaza saat ni ni orang panggil kata dia tu duduk dalam keadaan yang penuh. Orang panggil kata syukur nikmat Allah SWT di atas syahadah dia tu dan di atas sifat yang mana mereka tu dia ambil buh dalam diri mereka kata khairu ribatikum ribatu asqala sebaik-baik jaga pertahanan kamu nya dan jaga Baitul Maqdis saat ni nya ialah asqalan maka asqalan tu Gazah. Maka hok ni hok sebaik-baik tempat ribat dia maka dia atas sini tempat baik-baik hok Nabi wayak kata pada satu masa negara semuanya tidak ada yang boleh menyelamatkan illa ta'ifah so hok Nabi wayak kata dan pada suatu hari akan ada satu puak yang mana duduk di atas jalan kebenaran tidak mudarat diri tidak apa ni tidak mudarat atas diri la yadurruhum syai'an tidak mudarat apa perkara di atas mereka. Orang panggil kata satu puak bukan satu negeri kita kena ingat dah. Satu puak Taifah bukan satu negeri. Dia besar ya satu puak ya. Duduk di atas kebenaran la yadurruhum man khazalahum. Tidak mudarat bagi siapa apa ni ia tidak kira siapa tinggal dia.
Eh, man khazalah mana tak orang cepat tinggal dia duduk seorang. Tak ada tak ada tak ada apa-apa. Eh, siapa sahabat tanya tu? Hum, eh, fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka duduk di Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis. Maka termasuk situlah. Maka Nabi kata di hari itu tu sebaik-baik ribat kamunya, sebaik-baik tempat kamu mempertahankan jihad fi sabilillah ialah di Ghazza, di Asqalan. Maka kuat yang pihak kata, dia kuat Asqalan ni. Dia kuat Asqalan. Padahal Asqalan dengan Ghazza nama lain-lain tu. Asqalan tu dia duduk di sana pagar Ghazza. Ni setara hak Israel bui. Eh, Israel bui tu setara tu 9 mil tinggi pagar tu, Asqalan duduk di sana. Ghazza duduk sini. Eh, tapi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia kata Imam Syafi'i saat ini beranak fi Ghazza. Eh, fi Ghazza ti Asqalan ya waktu. Ghazza Asqalan. Dan kata kampung Tula dalam tempat te Tula. Ada. Jadi sini nak kata orang panggil kata mereka tu peh kata mereka itulah orang panggil tu satu puak yang duduk di atas kebenaran. Kalau lain tak ada siapa padu, cuba kita tengok. Apa padu dia lah ni? Tak ada. Nah, kalau kita tengok berita kan, sutrik tak ada, kata ada situ tu. Sebab tu ayat tu mereka tu tak kalah. Nah, di atas dasar puak Yahudi saat ini ni bukanlah yang nak Ghazza saja. Nah. Presiden Yahudi yang mula-mula sekali Bin Gurion dia kata nahnu la hayata lana biduni adu. Kami tidak ada hidup bagi kami dengan tak ada seteru. Mana tu kena hidup ala seteru Israel ni. Tu. Jadi nak ayat kata mereka tu pergi dengan akidah tauhid mereka, akidah Taurat mereka, sehingga mereka saat ini bukan nak Ghazza saja dak, bahkan ada masalah yang lebih besar lagi lepas pada Ghazza, Sina, lepas pada Sina, Mesir, lepas pada Mesir, Jordan. Lepas pada Jordan itu Saudi Arabia. Boleh dia habis sudah. Di sini ni masalah tu besar. Orang panggil kata kalau zaman dulu ge ulama ge gambar dia panggil kata minan nahri ilal apa minal furati ilan nil, daripada sungai Furat di Iraq dan sampai ke sungai Nil di Afrika di Sudan dan masuk Mesir. Orang kata hak ni jayalah. Gapo ni usaha mereka buat. Saya ingat saya pergi di Sudan tahun 1990. Mula-mula saya baca surat khabar, saya tengok karikatur katung, dia buat katung. Gapo dah? Dia buat katung sungai ni, lepas tu orang pakai topi Israel duk pergi pak buka air. Atau pak buka air. Hak ni kita tengok pak tak Israel nak sampai sini. Bo hari ni dapat hati sungguh. Israel gi buat gapo? Gi buat kerang besar di Ethiopia. Di tempat tubik sungai ni, telaga sungai ni, pak mata sungai ni tubik. Ya gi buat di situ sananya buat kerang paling besar sekali. Jadi law ni ni air tubik situ tu nak turun sampai Sudan sampai Mesir kena buka kerang tu dulu. Lepas tu siapa buat modal situ? Israel. Modal Israel dengan Emirates setengah pendapat. Nah, yang tadi buat kerang situ ni besar benar kerang. 4 tahun hari sampai ke hari ni tu tak ada penuh lagi duk isi. Duk isi air hak ni ni. Maka law ni tu Mesir pun kurang air. Sudan pun kurang dah air. Kerana dia duk kontrol duk di Israel. Mesir kalau mu tak teruk kau katuk ni. Tak ada air. Gapo ni? Tekah Mursi, Presiden Mursi duk jadi tu, kerang tu tak jadi dah, tak nak naik jadi dah lah. Sebab tu demokrati wak Mursi sampai mati dalam duk tu, buku hok ni dah besar sekali noh. Mursi tu dia kata aku tak tinggal Ghazza seorang diri. Dan aku tak tinggal Ethiopia buat kerang air sekat daripada Mesir, aku tak jam. Waktu tu Mursi leh senang selalu dah tu moga dia nak lawan Israel tegah tu. Nah, parti wak boleh ke sisi lawan itu, sisi tu orang panggil kata anak nyusu Israel tu. Tu. Dan leh banyak dah kalau nak kecek tu, tapi kita nak ayat kata kita jangan putus asa sama sekali. Kerana orang mujahidin saat ni tu apabila dia pergi, Allah SWT akan beri pertolongan kepada mereka. Ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya', akan datang kepada mereka pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah SWT akan selamat siapa yang ia kehendak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hatta kekuatan ke atas mereka saat ini dan boleh mengalahkan seteru-seteru Islam saat ini. Dengan itu kita kena yakin kata apa? Qul hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain. Hani hak Abu Ubaidah baca ayat hak kali terakhir ayat kecek hak ni. Wa nahnu tarabbasu bikum. Katakanlah apa ni benda yang duk menunggukan kita saat ini mereka dua perkara, dua kebaikan dan juga
kami itu sedang menunggu-nunggu kamu dan tengok-tengok kamu dan berdoa supaya kamu saat ini tipu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun azab melalui tangan kami kami buat sendiri nata daripada orang Islam buat kepada Israel insya-Allah taala dan kita kena yakin dan kita kena banyak kunut dah dalam hidup kita saat ini. Nabi itu pada kunut apabila bala di atas umat Islam sekalinya dan akhirnya nak ayat kata seorang alim daripada Palestin dia kata orang tanya dia kata kenapa Allah SWT tak ada beri pertolongan kepada kamu lagi kepada kamu lagi dan banyak orang tanya ini kenapa Allah SWT tinggal siapa mati habis buat mung ni kena siapa mati habis saat ni no? Tu. Jadi di sini no, Allah Subhanahu ya Allah Subhanahu taala dia cuba orang saat ni no, bukannya dia cuba sekadar kata orang dalam tempat dia tu mati saja dak bahkan Allah Subhanahu taala tu nak menzahirkan manakah orang munafikin dan manakah orang yang tayyibin orang yang baik. Dan dia mahisallahu Allah Subhanahu taala nak membersihkan alladzina amanu orang yang beriman dan wayam haqqal kafirin dan nak menghapuskan orang kafir orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan Allah Subhanahu wa taala maka di sini nak kata orang yang tak ada sokong Palestin saat itu betapa banyak tapi rakyat semua tu pakak sokong belaka supaya kita ni pakak sokong belaka tapi kalau tengok berita hak Rusia sendiri pun bahang saja ya bahang-bahang saja gitu ya lepas tu dia kata ada orang tanya dia tu kena kok kita kena mati dan dia mau mari pergi tempat kita kena hancur rumah gapo gini maka dia jawab kata li anna indallahi khairul lil abrar dia jawab kata kerana kuat kita ni di sisi Allah SWT adalah sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik orang yang soleh dan sebaik-baik orang yang terbaik dengan sifat hak nabi dok sebut daripada hadis-hadis kita baca tadi bahwasanya mereka duduk dalam tempat yang paling baik sekali baik sekali maka Allah SWT pilih mereka supaya mati dalam kebaikan tak kira budak kecil tak kira budak besar tak kira orang tua mati dalam keadaan yang mana paling sedih dan paling teruk sekali makin ni sekarang lawan itu hak duk masuk sikit sebanyak kok Rafah kok di Mestara Mesir saat itu tidak mencukupi bahkan tak sapa kepada semua anak ahli Gazah saat ini kerana serangan Israel tak ada berhenti berdeh hari-hari. Berdeh hari-hari maka makanan saat itu tidak sapa dengan 100% kepada ahli Gazah walaupun tapi makanan kereta hendak tunggu nak masuk tu beribu-ribu buah kereta lagi nak masuk banyak benar nak masuk tapi kita doalah supaya sisi saat itu jadi orang Islam sia kepada ahli Gazah kerana learning semua ahli Gazah nak makan talih tu daripada saudara kita Arab dok bui dan hak kita dok kutik duit dok sapa ke sana semua saat ni tu maka sisilah dok sekat pintu tak bui masuk barangnya semuanya kena dengan izin Israel belaka sisi ni presiden Mesir sekarang lah ni lah kita berdoa lah supaya dia tu apa ni Allah SWT tukar dengan pilihan raya ni dia dok pilih raya lah ni boleh ke orang lain tapi dok asalnya tak boleh ke orang lain lah moga pilih raya negeri Arab ni apa hal yang menang pun 99 cuk 99 dan negeri Arab yang menang lagu tu pilih raya tu nak ayat tu yang nipu kuat dah lah boleh ada boleh dia jugalah training ni pilih raya tu tapi dia tu orang okay, Amerika dan orang okay, yang mana didik ke orang okay, Yahudi dan didik ke orang okay, Israel Asia dah Fatah Abdul Fatah Sisi sana itu maka kemarin ni tu bagi hukum di atas seorang pendakwah Mahmud Syaban 17 tahun masuk go sebagai ustaz bahasa Arab dalam Jami'ah Azhar. Maka dia ni orang yang ikhlas berdakwah kepada Allah SWT dan dia tak biasa ambil gaji dia. Dalam hawit syalai dan buku dia saat ini dia tak biasa jual. Hanya dia free kepada pelajar ngaji dalam Jami'ah Azhar. Maka hari ini dia kena ingat dan masuk go 17 tahun. Kerana dia kecek tentang hak Islam. Dan lawe kajian-kajian yang zalim. Itulah sikit sebanyak untuk kita semua dan kita jangan lupalah hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil dan kita ingat kepada saudara kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil kepada hasbunallah tu kita berjangan ingat kepada saudara kita Palestin kita kena baca wui kepada Yahudi dan kepada Israel dan hasbunallahu wa ni'mal wakil dan hanya kami mencukupi kami serah kepada Allah SWT dan kami tawakal semata-mata kepada Allah SWT. Maknanya kita mencukupi pertolongan dan kemenangan ialah daripada Allah SWT kepada ahli Gazah.
Nah, kita kena faham situ sudah. Itu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kerana Allah SWT pun bui lagu itulah dalam surah, dalam ayat Quran zakninya, allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum, manusia yang mana orang itu telah berkata kepada dia, hei manusia, hei ahli Gazah, hei orang muslimin, orang seti dunia pakat beripu nak lawan mu belaka, maka kuat dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia takutlah mu, maka dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apabila dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah SWT ubahkan ke keadaan mereka jadi orang yang menang, orang yang selamat duduk dalam nikmat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang lupa tu, dan insya-Allah taala kunut sembahyang pun kita baca kunut tak banyak pun pendek, dan sebagai doa Nabi, Allahumma anjil mustadhafina minal mu'minin. Banyak tu tak parah. Dan dalam kunut sembahyang tak ada padah kena panjang. Allahumma anjil mustadhafina minal mu'minin. Allahumma minji al-mustad'afina minal mu'minin. Pada doa selaginya apa? Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzam ihzimhum wa zalzilhum. Cukup. Rokok. Sujud. Allahu Akbar. Itu pun dan doa kita insyaAllah sebagai wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Dan itulah kita boleh lepak. Boleh pukul, boleh berdiri mereka ialah dengan doa kita. Dan kita jangan pihak kata nak pukul, nak berdiri dengan perlu berdiri sama tak. Dengan doa pun kita berdiri juga insyaAllah ta'ala. Maka sekadar tu pada malam yang mulia ini. Maka kita ada nak tanya gambar, ada nak tanya deh. Hizbullah. Hizbullah Lebanon dah. Saya pun nak kecek Hizbullah pun kena ku syiah dah saya ni. Saya duk kecek orang ni, duk syiah duk ku dalam Facebook tu. Tapi nak kata Hizbullah saat ni dengan Iran saat ni tu, dia duk berdeh lah Israel ni tu. Hizbullah lah Israel tu, dia duk berdeh lah. Tapi setara mana dia berdeh tu, Allah Alam. Tapi mengikut berita yang siapa balik sana tu, ada duk kena lah tahan Israel saat ni tu. Dia berdeh kena tepat tu. Lepas tu, tapi Israel balah teruk lah. Malah teruk pergi ke selatan lu menang. Selatan lu menang saat ni tu. Mati juga kuat dia tu, kuat Syekh Hizbullah saat ni tu. Lepas tu, Yemen ni kuat Husi. Sekarang ni kuat Husi saat ni tu. Duk sekat kapal laut. Kapal laut dari Laut Merah dan Laut Arab. Duk sekat situ tu. Sampai kau yang bergede, yang bakar. Apa ni makna kapal laut? Kalau yang tahu kapal laut, Israel pakai yang sekat lu dah. Pakai yang berde lu dah. Yang atas derung dia tu, dia duk berde kapal kapal Israel. Kapal hal lain lalu tak apa. Sampai ke lain itu, mudah marah. Orang kata kapal laut Amerika saat ni tu, giduk situ lah ni. Giduk dalam laut Arab tu kerana dia sekat kapal ni, Wah Husi, Syiah Husi saat ni tu, kapal ni serai kapal Israel. Di Iran saat ni ni, Syiah juga Iran saat ni ni, dia duduk berdiri, tahan yang Amerika duduk dalam Iraq. Dia berdiri tahan Amerika dalam Iraq. Dia takut nak berdiri sampai, tak sampai, dia berdiri tahan Amerika dalam Iraq. Tapi yang berdiri tu situ tu Allah Alam lah setara mana. Tapi saya nak ayat kata akidah Syiah dalam masalah Baitul Maqdis saat ni. Saya ada video, saya ambil ada orang Raksa buat orang kata-kata Syiah, ulama Syiah tentang Baitul Maqdis. Jadi dia kira kata Baitul Maqdis saat ni ialah bukanlah masalah kami. Kerana Baitul Maqdis ni tak ada tah permukaan bumi. Baitul Maqdis tak ada tah permukaan bumi. Dia kata Baitul Maqdis hak adalah ni tu hak Umar bin Khattab bina. Tadi hak Umar bin Khattab bina saat ni dia. Jadi bukan hak dia yang menetek dengan Umar. Dia kata Umar tu sonamai. Tokong Islam. Tokong kuat sunnah. Tahut dia kata orang zoleh. Abu Bakar dengan Umar ni. Tadi dia kata Baitul Maqdis saat ni ialah hak Umar bina. Ketika Umar Amr bin Al-As dibuka Baitul Maqdis dulu. Jadi dia kata Baitul Maqdis ni subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kerana Allah SWT ambil Nabi, perjalanan malam Nabi daripada Masjidil Haram pergi pada Masjidil Aqsa ni, bukan Masjidil Aqsa di Palestin, ialah Masjidil Aqsa duduk di atas langit. Masjidil Aqsa duduk di atas langit. Tu pemimpin hak Syiah. Lepas tu orang tanya dia kata, bagaimana kami nak tolong ahli Palestin dok perang dengan Israel? Dia jawab, ada seorang alim Syiah dia kata, kita tolong tu, nak tolong gilah dia kata. Tapi kan hak moleknya kita tu tak leh sokong penuhlah buat Palestin saat ni kerana dia buat ahli sunnah. Kalau dia menang, dia lawan dengan kita. Kerana kalau dia menang, dia lawan dengan kita. Tapi kalau kita sokong Israel,
Kalau kita sokong Israel, kalau Israel duduk situ, dia tak berlagak dengan kita. Tu jawab dia tu. Yasirul Habib duduk di London sekarang ni. Orang Kuwait, kena hamak pada Kuwait duduk di London. Dia jawab lagu tu. Dia kata, ya waktu. Baitul Maqdis tu. Ya waktu. Tak ada apa. Kalau seorang tu jawab kata, kita tak kena padu lah Baitul Maqdis ni tu. Bila duduk di Israel lah, tu dah umat. Ilah jahannam dia tu. Bila duduk dalam aku, jahannam lah dia. Patu tu hak cerak. Pendapat hak Syiah bui. Patu ada hak saudara Syiah ni tu murid saya royak hak ni hak sebenar ni. Dia kata saya kecek wah domek wah ustaz mana dok wah orang mana bagi kecek dia tu. Murid saya. Padahal saya royak hak ulama dia kecek benar-benar dalam hal ni. Tapi hak kita dok tengok sering elo ni tu saudara mana niat dia tu wallah alam lah. Tapi hak ulama dia kecek sebenarnya lagu tu. Hak Iran main lagu mana? Hak apa ni hak Hizbullah main lagu mana? Kerana lek di Lebanon. Dan Lebanon tu ada saudara Mazarik Syab'a. Satu kapung nama Mazarik Syab'a ada bawah jajah Israel. Dan lek Syria ni ada Jabal Julan dan Murtafa' Julan saat ni duk di Israel. Dan lek Syria. Patu saudara semua tu lah ni kuat Israel dak kuat. Nah, kuat Syiah lah kau dah pergi. Mana tak kuat sunnah nak masuk tak boleh kuat Syiah dak jaga habis. Dak jaga setara hak ni tu tak boleh nak masuk jual kuat sunnah ni. Padahal kuat Syria hak dak perang dengan Basharul Asad tu dah. Kalau boleh langkah hirak langkah pergi lagi tu. Tapi kena perang dengan kuat Syiah dulu. Dah kena perang dengan kuat Syiah kuat Safawiyin dulu ni. Sebab tu Salahuddin dulu nak merdeka Palestin tu, dia perang dengan kuat ni dulu, perang dengan kuat Safawiyin dulu, kuat Syiah ni dulu, Syiah Fatimiyah hak di Mesir. Perih ada moni habis dulu baru dia boleh serai Baitul Maqdis baru dia boleh menih. Tidak tu tak menih kerana mereka ni orang dekat jalan. Itulah Syiah. Kalau kita dah kalau tak ada dah insya-Allah tak ada kita habis majlis kita pada malam ni dah. Maka masa lebih pukul 8 dah. Ya kalau kecek ya kau panjang moga dia berita ya kau banyak medak awal apa ni ni. Ya kau ya banyak lah. Jadi sekadar saja. Subhanallah, Alhamdulillah, Syukurlah, Ilaha Illa Anta, Astaghfiruka wa Atubu Ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak sakit perut tu, dia sakit perut sungguh. Tapi dia sakit perut dengan sebab makan ni. Kerana dia tahan Israel saat ni tu makan ni dia saat ni dia tak ada uas diri dak. Makan ni tu kadang-kadang mari di Belgium, mari di Holland, mari di hak nuhak dia mubuh lah buku si ada tu makan ni kopi. Dia buat mari hak tu buat dia makan ni basi tu lah. Agak panggil kata kuat jadi sakit perut gapa gini. Gapa ni sakit perut sungguh tu. Banyak benar kuat dia. Orang panggil tu apa geruk kuat dia tu sakit perut. Siapa tak boleh nak pergi bedeh. Lepas tu hak mata buta saat ni tu. Ya kena bom asak hak Hamas.